Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bareng saya Samsul Bahri. Tentunya masih di channel saya, Samsul Bahri Channel. Dan sekarang itu saya berada di desa alat yang berada di Banjarmasin. Nah, di sini ada yang menarik. Yang pertama itu sungainya sangat dangkal tapi berair deras gitu, ada batu-batuannya di bawah itu seperti yang saya perlihatkan. Nah, ini adalah sungai yang ada di desa Alat. Nah, sungainya itu persis di samping jalanan yang sering dipergunakan oleh warga di sekitar sini. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti saya terus yuk. Come on. Thank you.
Nah, sekarang saya lagi berteduh karena lagi hujan. Karena hujan, jadi saya berteduh sebentar di salah satu rumah warga di sekitaran sini. Jadi saya berteduh sebentar, nanti kalau hujannya sudah sedikit reda, baru saya akan lanjutkan perjalanan saya. Nah, tadi kita sampai di Desa Alat, namanya Desa Alat. Nah, jika kalian mengikuti alur jalannya, lurus saja nanti akan ketemu salah satu desa lagi, namanya Desa Diaranggani. Nah, jadi nama desanya itu Desa Diaranggani. Nah, jadi kalau dari Desa Alat nanti kalau lurus saja itu tembusnya di Desa Aranggani. Nah, jadi saya beristirahat dulu di salah satu rumah warga di pinggiran jalan. Nanti kita lanjutin lagi jalan-jalannya ya. Jalan-jalan seru. Jalan lagi yuk. Mantap. Nah, sekarang saya berada di jembatan Desa Aranggani. Nah, saya agak takut sih karena jembatannya sedikit agak bergoyang kalau kita melewati jembatan ini. Tapi nggak apa-apa, di bawah sini pemandangannya bagus sekali. Di bawahnya itu ada air andras yang mengalir, sangat deras sekali. Dan ini salah satu jembatan yang dipergunakan oleh warga di sekitar Aranggani, Desa Aranggani di Banjarmasin.